dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat barang siapa yang beramal untuk akhiratnya Allah akan cukupkan baginya urusan dunia saya so, zamanun Alan nasi asabiru fihim aljamarah al -jamarah akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Kalaulah baginda Nabi alaihi salatu Wasalam yang diajar langsung oleh Allah yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu tetap tidak bisa diterima oleh semua semua orang innallaha la yarfa'ul ilma intizaan yantazi'uhu min qulubil ibad walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak nabi alaihi salatu wassalam Tetapi Nabi Wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak. Tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana hati -hati. yang lebih afdal ahli ibadah atau ahlul ilmi? dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah ibadah sampai tidak tinggal satu orang pun ulama ittakhadhan nasu ru'usan juhalan ketika tidak seorang alim pun yang tinggal akhirnya orang-orang mengambil para pemuka-pemuka yang jahil لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله معاشر المسلمين معاش المسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات والمستمعينا والمستمعات بابا و امه و saudara 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 saudari para alim ulama jadi pandai tokoh adat tokoh masyarakat yang hadir hadiran hadiran di masjid zaid bin thabit radhiyallahu anhu pekan baru ataupun yang menyaksikan serta mendengarkan melalui media dimanapun berada Alhamdulillah pada subuh ini kita kembali bisa berada di tempat yang disucikan ini salah satu dari rumah Allah mudah-mudahan kita termasuk yang mentakmirnya dengan apa yang diridainya bersyukur kita keberanian atas nikmat ini Mudah-mudahan Allah mudahkan kita memahami dan dikuatkan untuk mengikuti. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Selanjutnya dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita berusaha untuk belajar dan saling mengingatkan. Mudah-mudahan hati kita senantiasa terpikat kepadanya dan tidak mau jauh-jauh berjalan dari langkahnya dengan harapan besar mudah-mudahan nanti di akhirat di hari kiamat Allah izinkan kita mendapatkan syafaatnya. Ma'asyar muslimin masih masalah al-hadis al mukhtalifah atau al-hadis al mukhtalifah tentang ikhtilaful hadis yang masuk dalam ikhtilaf at-tanawu la ikhtilaf at yaitu ikhtilaf yang sifatnya variatif bukan ikhtilaf yang sifatnya kontra kontra diktim terakhir pada pekan yang lalu Imam Ash-Syafi'i rahimahullah membawakan contoh lain wajhun akhar من الاختلاف. بدو لا عندري اختلافو الحديث. يعني مسأله التشهد. باليوم قال الشافعي رحمه الله: فكان هذا الذي علمنا من سبقنا بالعلم من فقهاء min fuqaha'ina sigaran. Tashahud inilah yang kami terima atau diajarkan oleh para fuqaha sebelum kami, para ulama fuqaha sebelum kami di waktu masih masih kanak-kanak. Thumma sami'nahu bi isdan. Lalu setelah itu setelah kami menuntut ilmu kami merewaitkannya dengan dengan Islam dari Nabi alaihi salatu wasalam wa sami'na ma khalafahu oh, dulu waktu kecil satu aja sekarang udah besar banyak pula ah gitu yang berbeda dengan dengan yang kami hafalkan itu bagaimana menyikapinya falam nasma isnadan fit tashahudi يخالفه ولا يوافقه أثبت عندنا منه Nah, kami tidak pernah mendengar riwayat dalam tasyahun baik yang berbeda redaksinya dengan riwayat ini itu riwayat Abdullah bin Umar atau riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang uh, telah disebutkannya oleh Imam Al-Bukhari afwan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah asbata indana minhum yang lebih kuat riwayatnya dari riwayat ini menurut Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi wa in kana ghayruhu sabitan walaupun selain itu juga sahih atau sabit jadi beliau tidak menafikan kesahihan hadis yang lain yaitu yang isinya tasyahud yang dirakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala atau oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala lalu beliau melanjutkan Fakana allazi nazhabu ilaihi maka jadilah apa yang menjadi maka menjadi apa yang menjadi mazhab kami anna umara yang menguatkan anna umar la yu'allimun nasa bahwa Umar tidak mengajarkan kepada masyarakat. Maksudnya masyarakat, masyarakat sahabat. Alal mimbar di atas mimbar baina dhahrayni ashabi Rasulullah SAW di hadapan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ala ma allamahu an-nabi kecuali yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia menisbatkan ke Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, jadi karena dia mengajarkan tasyahud itu walaupun dia mengatakan qulu katakan oleh kalian tidak nisbatkannya ke Nabi alaihi salatu Tadi katakan nisbatkan ke Nabi enggak. Dia tidak nisbatkan ke Nabi alaihi salatu wasallam tapi walaupun tidak dia sebutkan itu dari nabi tidak mungkin dia mengajarkan kecuali itu yang diajarkan nabi sallallahu alaihi wasallam karena bab ini tidak masuk bab ijtihad dalam masalah ibadah para ulama bila sahabat meriwayatkan atau mengajarkan sesuatu yang tidak masuk bab ijtihad maka hukumnya adalah hukum hadis nabi yang marfu dari nabi alaihi salatu Wassalam. Apa sebab? Karena sahabat tak berani berbuat kecuali yang Nabi yang Nabi ajarkan dan tunjukkan. Beda kalau kita tidak. Tak ada buat Nabi, tak ada suruh Nabi. Karena kan Nabi zamannya pula zaman kita lain pula. Seolah-olah agama zaman Nabi dengan agama zaman kita berbeza. Antum aja yang tak pandai berpikir. Dikira orang tak pandai berpikir lah. Bukan tak pandai berpikir, cuman pikiran kita harus tunduk kepada ah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena yang dibuat diakui bahwa itu ini karangan ulama katanya karangan ulama ulama mengarang boleh ulama mengarang, hah boleh ulama mengarang agama mengarang ibadah ya tak boleh eh ya, kecuali namanya kecuali namanya, hah kalau karangan ulama apa namanya? Hah? Antum bilang apa? Ya Allah. Antum tegas sekali nanti bikin orang pusing. Nah, antum bilang bid'ah. Masya Allah. Bilang non sunnah. Ya jelas berarti ibadah karangan. Ibadah kah? Karangan. Yang Nabi jelas-jelas mengatakan yang dikarang-karang itu tidak di tidak diterima alias ditolak kenapa ditolak tidak sesuai S SOP tidak sesuai SOP nah. walaupun ada SK kan zikir secara umum ada ada SK nya kan zikir secara umum tapi antum membuat zikir khusus di tempat umum ya pak ya boleh tidak buat ritual khusus di tempat umum tidak boleh kan kamar mandi umum dijadikan untuk kamar mandi khusus boleh nggak <tid> nggak boleh makanya menjadikan amalia khusus dengan dalil umum itu adalah termasuk mengarang 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 oleh sebab itu diakui oleh sebagian ini dikarang oleh ulama dikarang oleh ulama makanya beda antara ulama di zaman sahabat dengan ulama sebagian ulama di zaman kita kalau ulama zaman sahabat tidak berani sudah berani mengarang kalau di ulama sebagian ulama zaman kita suka mengarang karena memang kita lebih senang baca karangan daripada baca yang diriwayat diriwayatkan karena memang dari SD sudah belajar mengarang mengarang Allah mustahil cerita fiksi tujuh orang mengarang sih Ya, pernah lomba mengarang cerita dalam bahasa Arab di Lipia Jakarta dulu saya juara dua tingkat nasional cuman pesertanya dua orang aja <tos> <tos> saya baru masuk Lipia waktu pertama kan pas ada lomba saya lihat cabang yang tidak banyak peminatnya yaitu mengarang cerita fiksi dalam bahasa Arab cerita karangan oh cerita fiksi dalam bahasa Arab ikut saya nih bu ya alhamdulillah yang ikut hanya dua orang satu senior yang hampir tamat lawannya junior yang baru masuk nah, tentu menanglah dia kan tentu menanglah dia alhamdulillah dia sudah tahun empat syariah saya masuk baru masuk masuk baru masuk idat lugawi awak baru persiapan bahasa beliau sudah mau sarjana tentu kalah lawak kan tak apa apa kan nah iya pas lah itu dia juara satu awak juara dua kalau sempat pesertanya lima, mungkin saya harapan dua. <laughs> Namastan. La ilaha illallah. Jadi kaum muslim, kaum muslim rahmati dirahmati Allah. Jadi sahabat atau dalam ilmu hadis disebutkan bila suatu riwayat walaupun tidak dinisbatkan ke Nabi alaihi salatu wassalam tapi laisa mimma fihi majalul ijtihad dan bukan berzona boleh berijtihad saya khudu hukmal marfu maka hadisnya dianggap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa berani ulama hadis mengatakan itu karena tadi sahabat tidak berani tidak berani mengarang beda kalau sekarang temukan misalnya wirid fulan ada zikir tertentu tentu saya ini boleh tak saya katakan ini mas pasti dari Nabi boleh enggak kenapa Karena bukan sahabat. Karena setelah zaman sahabat sudah boleh banyak yang yang me, yang mengarang-arang. Takkan nah, di masa tabiin saja sudah banyak kah? karangan, bukan karangan bunga, karangan bid. Eh, nah, jadi bukan karangan bunga, tapi karangan non non sunnah. Jadi ada. Jadi ala sebab itu makanya kalau hadis tabiin mereka tak sebut mesti atau dihukum marfu apa sebab kan di kalangan tabiin sudah ada yang pandai yang pandai mengarang ngarang walaupun dia perawi hadis walaupun dia perawi hadis karena memang generasi yang selamat 100% dari mengarang beragama adalah garangan sahabat selepas itu tidak ada yang 100% selamat Makanya itu sebabnya kenapa para ulama kita yang mengatakan kembali kepada kitab dan sunnah menjadikan hujjah apa yang diamalkan oleh sahabat dengan sepakat. Ada masalah kalau masalah kehilaf, ada yang membolehkan ada yang tidak, tetap dihukum dengan dalil-dalil yang yang dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya Umar mengatakan kana wa huwa ya'limun at-tashahhud يقول يبقى تقول التحيات لله الزاكيات الطيبات الصلوات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عبده ورسوله نعم Baik, falam mentaha ilaina berkata Imam Syafi'i ketika sampai kepada kita min hadisi ashabina dari hadis para guru kami ashab jama' sahib para ulama atau orang Arab menyebut sahib kepada murid dan juga kepada guru jadi sahib itu kan artinya sahabat teman dekat maka mereka dengan gurunya berteman dengan murid ber berteman jadi disebutlah misalnya Asy-Syafi'i sahibu Ahmad Syafi'i adalah sahabatnya Ahmad maksudnya apa gurunya Ahmad sahibu Syafi'i Ahmad adalah sahabatnya Syafi'i maksudnya muridnya nah jadi sahib bisa dikatakan mursyidan. Falamma antaha ilaina min hadis ashabina, tadkala sampai kepada kami. Di antara hadis-hadis yang didokkan oleh guru-guru kami. Hadisun yusbituhu, hadis yang, yang mengokohkan, hadis Umar tadi. Mengokohkan hadis Umar tadi. Ani nabi saw alaihi wasallam dari Nabi saw alaihi wasallam sirna ilaihi. Kami jadikan dia sebagai rujukan. wa kana aula bina dan itulah yang patut kami terima khala wa mahuwa. lalu ditanyakan oleh yang bertanya kepada Imam Syafi'i mana yang Syekh maksudkan dengan hadis yang menguatkan hadis Umar Ibnul Khattab radhiyallahu <tuh> ya taala an tadin qultu saya jawab akhbarana as-sika telah memberitahukan kepada kami as-siqah wa huwa Yahya ibn Hassan dia itu Yahya ibn Hassan jadi Imam Syafi'i rahimahullah kadang-kadang menyebut as-siqah saja tidak sebutkan siapa orangnya dalam sebagian riwayatnya dia tidak menyebutkan Yahya ibn Hassan sehingga para ulama terpaksa mentatabu mengumpulkan riwayat Asy-Syafi'i. Maka dalam sebagiannya dia menyebutkan Yahya wa huwa Yahya ibn Hasan. Ya, dalam ikhtilaful hadis dia tidak sebutkan. Tapi dalam kitab ini dia sebutkan wa huwa Yahya ibn Hasan karena bisa saja beliau mengatakan as-siqah seperti yang sudah pernah kita bicarakan masalah fadilat salat, fadilat salat dalam kitab ini. اليمن الثقه تنيا تاع عبد الكريم ابن ابي يحيى الاسلمي. اليمن الثقه فدالت داء الثقه. طبيعي اني سينير يحيى بن حسان التنيسي المصري. يحيى بن حسان التنيسي المصري وهو ثقه. شوف يعني كان الامام الشافعي رحمه الله. عن الليث بن سعد. داري الليث بن سعد. الليث بن سعد, سعد هذا لا. ulama besar fikih dan hadis kata Imam Az-Zahabi walaysa huwa biduni malik kalau diukur ilmunya tidak kurang dari guru, ilmunya Imam Malik rahimahullah ta'ala lakin ahlu misra dayauhu tapi da orang-orang Mesir menyanyikan ilmunya sehingga tidak ada mazhab al Tapi untung juga Pak, ya, kalau tidak tambah banyak gitu zaman dah ya. Tambah <coughs> bagi orang-orang yang tidak biasa kembali kepada Alkitab dan Sunnah terpakuk dengan mazhab semakin banyak mazhab yang harus di yang harus diikuti dan mengotak-ngotakkan. <coughs> Tapi bagi yang tidak fanatis tidak masalah. Tidak nah, mazhab hambali, tidak nah, mazhab maliki karena baginya mana yang terkuat berdasarkan dalil. Jadi Bisa saja suatu masalah dia menguatkan Mazhab Syafi'i di masalah lain menguatkan Mazhab hambali di Mazhab lain di masalah lain dia menguatkan Mazhab al Maliki dan seterusnya berdasarkan dalil itu yang harus dihidupkan tapi banyak yang ingin memadamkan. Nah, apa sebab kalau itu nanti keliru masyarakat katanya yang keliru sebenarnya bukan masyarakat tapi yang tukang provokasi mazhab masyarakat masyarakat bisa aja nih. <tuh> Kalau kita sebutkan ini, Kalau murni masyarakat ya Yang tidak ada kepentingan Dia bilang Kita bilang Ini dari Nabi Oh gitu ya Ustaz Iya selesai Itu kenapa Cuman ketika datang Ustaz lagi nah, dia masalahnya Ustaz yang Oh jangan ikuti itu Berubah nanti kita Karena perubahan itu akan Nah itu Akhirnya yang membingungkan Bukan rakyat Tapi us, Ustaz Itu masalahnya Makanya harus ada semboyan Sesama Ustaz Tak boleh saling <Sessive> saling mendahului nah, sebelum masuk usaha aman-aman ya kan saya sudah coba itu aman sebelum masuk sebulan setelah kita sampaikan kajian itu ndak ada gitu lah saya tanya saya, ini kan masalah-masalah baru tanya ada masalah alhamdulillah tidak habis itu Ustaz masuk si pulan uzan kacau jadinya apa sebab karena dia bilang kacau rupanya yang bilang kacau itu bikin Okay. Jadi sebenarnya masyarakat kita Pada umumnya Kalau dengar Rasulullah Welcome Ahlan wassalam marhaban Cuma sebagian yang termasuk fanatisme berlebihan Dalam bermazhab Kadang-kadang ini yang bikin Yang bikin ya. Belikan resah dan gelisah Resah dan Gelisah di masyarakat nah. Akhirnya Setelah itu baru airnya gelisah orang. Pelak kuliah. Memang jangankan kita, Nabi saja ndak bisa meyakinkan semua. Tidak bisa meyakinkan semua orang. Nabi saja juga tak diterima oleh semua orang. Nabi langsung bilang, sampaikan. ndak semua orang bisa menerima. Apalagi kita yang yang pemahamannya mungkin katanya lemah kan. Allah mustahil. أليس بن سعد مراكد عن أبي الزبير المكي، داري أبو الزبير المكي، محمد بن مسلم، بن تدرس المكي، معروف لين أبو الزبير، معروف أبو الزبير المكي، شعراء سورة فقهاء الإسلام عن سعيد بن جبير، داري سعيد بن جبير الأسدي، مورد بهلين مشهور، لأن ترى مورد مورد ابن عباس، أبو الله بن عباس، تابعين dibunuh oleh secara zalim oleh Hajjad ibn Yusuf al-Thaqafi. Oleh Hajjad ibn Yusuf al-Thaqafi. Nah, wa dan taus itu Tawus ibn Kaisan al-Yamani. Tawus ibn Kaisan al-Yamani ini adalah guru privatnya anak-anak Umar bin Abdul Aziz. Nah, berarti para khalifah karena sudah sibuk dia tidak sempat untuk ngajar anaknya. maka dicarikan guru yang yang tepat. Jadi biasalah, awaknya tak sibuk, anak kita diajar oleh orang apalagi yang sudah jadi khalif, khalifah. Allahumma mustahil. <tuh> An Ibn Abbas, dari Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas, Ibn Abdul Muttalib, Al-Hashimi adalah pakhirul Islam wa mufassiru berkat doa Nabi alaihi salatu wassalam untuknya. Anahu qala, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan kepada kami at-tashahhud, yaitu bacaan dalam tahat-tashahud, sama mengajarkan Al-Quran, al seperti mengajarkan Al-Quran kepada kami, seperti mengajarkan Al-Quran kepada kami, maka ia نهر نبي صلى الله عليه وسلم سألوه من أتاكا التحيات المباركات التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. دي الناس السلام عليك أيها النبي. أن معرفة نعم سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Jadi mirip dengan syahadat atau syahud yang diajarkan Umar kecuali lafaz az di dalam hadis Muabbas al-Mubah al mubarakan Antara barakah dengan zakah maknanya sama. Al-barakah az-ziadatu numu Barakah itu adalah bertambah dan berkembang. Sedangkan juga az-zakatu sama artinya yaitu az-ziadatu wan nama atau wan yaitu bertambah dan dan ber dan berkembang Makanya zakat itu semakin dibayar semakin berkembang nah jadi antara makna keduanya ada kesamaan yaitu az-zakiyah dengan al-mubah al-mubarakah nah seperti akan dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah maknanya tidak berbeda nah Qala Syafi'i <coughs> berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Fakala, yang bertanya menanya lagi, fa anna tara fihi an nabi Lalu di mana riwayat yang engkau sebut terjadi perbedaan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu jawab Farabnu Mas'udin khilafah hadza. Ibnu Mas'ud meriwayatkan berbeda dengan ini. Ibnu Mas'ud meriwayatkan berbeda dengan ini yaitu dalam riwayat Ibnu Mas'ud Alamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW mengajarkan kepadaku at-tashahud doa tashahud wa kaffi baina kaffayhi tangan saya ini di diapit oleh kedua telapak tangan Nabi alaihi salatu wassalam ya ni baina kafaihi. kalau berarti kan sebagian kan mengingkari boleh enggak menyelami dengan dua dengan dua kan biasa gini nih enggak boleh enggak begini apalagi waktu itu Nabi sedang mengajar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu paham dah? perlu praktik tadi nah biasanya salam sedih gini tapi sekarang dia salam begini. Berarti tangan Abdullah bin Mas'ud ada di antara di dalam dua tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti boleh. Masa Nabi buat bilang tak boleh Itu Ya sama. Ya Allah, taala. Tenang. Ya sebagian sebagian guru kami sebagian ini apa namanya? tidak menyetujui gitu. Ya, yeah. mungkin karena tidak biasa sehingga dianggap tidak boh, boleh. Tidak boleh. Wa kaffi baina kaffai Nabi SAW. Atau baina kaffai. Ini tangan saya berada di antara dua. Kenapa ya, harus praktik nampaknya? Ya, <laughs> yeah. tangan saya, tangan Bapak gini lalu saya ginikan. Saya atpik dengan dua, dua tangan. Nah. Taip. Kama yu'allimani surata min al-Quran. Seperti mengajarkan surah min al-Quran. Subhanallah. Seperti mengajarkan surah al-Quran. Berarti serius kan? Ya. Dan fokus. Tidak boleh keliru. At-tahiyyatu lillah. at lillah. Nah sama dengan rakyat tadi kan? Ha? At-tahiyyatu. Ha? نعم التحية لله والطيبان والطيب عفوا التحية لله والصلوات والطيبان, والطيبان والصلوات والطيبان, والطيبان تنبأ المباه المباركان السلام عليك باتي دي اختلاف نهتدي أدا كلمات المباه المباركان sedangkan أنت عبد الله بن عباس ديجا عمر لا فشي به sama. Di hadis Umar az-zakiyat. Di hadis Abdullah bin Abbas al-mubah al, al Tadi sudah katakan maknanya ya sah, sama. cuman di riwayat Abdullah bin Mas'ud tidak ada kalimat al-mubarakan dan tidak ada kalimat az-zah az-zakiyat. at lillah. Wassalawat wa tayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Naam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sama sampai akhir. Bedanya apa tadi? Tidak menyebutkan kalimat al mubarakan Kan ditanya di mana yang berbeda tuh? Maka didatangkan oleh Abdul oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Para wa Ibnu Mas'ud khilafah hadza. Ibnu Mas'ud مري رواية كان berbeda dengan riwayat إني وروى ابو موسى خلاف هذا. ابو موسى ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه بذلك berbeda pula. نعم. ابو موسى رضي الله تعالى التحيات الطيبات الصلوات التحيات الطيبات as-salawat ada yang didahulukan ada yang di diakhirkan tapi juga tidak menyebutkan kalimat al-mubarakat azza az-zakiyat nah Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillah salihin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu la anna muhammadan abduhu wa rasuluh di sini ada tambahan wahdahu la syarikalah <applause> وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نعم طيب إني تشهد سي أبو دري رواية أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى نعم طيب كموديان خلاف هذا خلاف هذا وجابر خلاف هذا كموديان جابر <applause> ابن عبد الله juga meriwayatkan berbeda pula dengan ini berbeda dengan riwayat ini. Wa qad wa kulluha qad yukhalifu ba'da. Nah, semuanya masing-masing berbeda lafaz atau sebagian atau sedikit lafaznya dari yang diriwayatkan yang lain. Jelas? Jadi ada ada bedanya, ada yang dimajukan, ada yang di Kemudian ada yang dengan lafaz yang maknanya sah, sama ada yang nakira pakai alif lam afwan tidak pakai lam salamun ada yang terpakai pakai alif lam assalamu salamun assalamu nah ثم علم عمر kemudian datang Umar radhiyallahu anhu Allama mengajarkan Khilafah hadza berbeda pula dengan riwayat ini semuanya fi lafzihi pada sebagian lafaznya pada sebagian lafaznya dengan kalimat azza azakiat wa tashahhud aisyah demikian pula tashahhudnya ummul mukminin aisyah radhiyallahu anha nعم aisyah meriwayatkan at tahiyyat at thayyibat as salawat az zakiyan ini disebutkan semuanya at tahiyatu at thayyibat الصلوات الزاكيات لله السلام على النبي إلى آخر حديث مثل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه نعم نعم أبغى كده رحمه الله عمر أه وكذلك تشهد عائشة وكذلك تشهد ابن عمر demikian pula يا ibnu Umar laisa fiha syai'un illa fi lafzi syai'un ghairu ma fi lafzi sahibi. Tak satu pun riwayat kecuali di dalamnya ada lafaz yang berbeda dengan riwayat yang yang lain. Wa qad yazidu ba'dhu asy-syai'a dan ada pula yang bertambah dari yang lain seperti tadi la syarika wahdahu la syarikana. Wahdahu la syarikana. Fa qultu lahu lalu saya katakan kepadanya maksudnya yang uh, apa uh, uh, Imam Syafi'i berkata kepada yang bertanya Fakultulahu al-amru bi nah masalahnya dan perkara ini jelas tidak ada masalah qala fa huli tolong jelaskan kepada aku kenapa tidak masalah padahal masing-masing mereka -masing berbeda kalau berbeda kan harus ditarji di antaranya. Mana <coughs> yang yang sahih di antaranya? Qultu. Lalu saya jawab kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah wa ta'ala. Uh, kullun kalamun bi Semua yang diriwayatkan itu adalah perkataan yang tujuannya menta'zim mengagungkan Allah Taala. Ta kan atahiyan pengagungan penghormatan ya atayiban menyandarkan segala kebaikan kepada Allah tabaraka wa taala azakiyat keberkahan-keberkahan milik al Allah semuanya adalah mengagungkan Allah semuanya Fa'allamahum Rasulullah wasallam Lalu Rasulullah mengajarkan kepada mereka. Fala'allahu ja'ala yu'allimuhu rajula Wallahu alam barangkali kata Imam Syafi'i Nabi mengajarkan ke seseorang ini yang diajarkannya lalu dia hafalkan jelas Kata Abdul bin Aus lepas ini yang diajarkannya wal akhar lalu diajarkan pula kepada Abu, Abu Musa tadi Abdullah bin Mas'ud. lalu dihafalkan pula yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Wa ma fa aktsaru ma fi minhu Dan ingat sesuatu yang diterima dengan cara hafalan. Dengan cara hafalan. Mesti lebih berhati-hati orang menerimanya. Sebab hafalan. Untuk menjaga lafaz jangan sampai berubah maknanya. Jangan sampai berubah maknanya. فَلَا تَكُنْ فِي زِيَارَةٌ وَلَا نَقْسٌ وَلَا اخْتِلَافُ شَيْءٍ مِنْ كَلَامِهِ يُحِيلُ الْمَأْنَى فَلَا تَسَوَئِ حَالَتُهُ Maka tidak satu pun tambahan dalam tashahud wala dan tidak pula ada yang kurang dari lafaz yang disebutkan wala ikhtilafu dan perbedaan diantara antara lafaz yang diriwayatkan min dari perkataannya yuhilul makna yang merubah mak, makna kalau begitu tidak ada masalah untuk di untuk tidak di <coughs> untuk tidak dirubah karena tidak berubah mak, maknanya. Barangkali Nabi mengajarkan kepada setiap orang dari sahabat tadi, ada tujuh atau delapan, ada tujuh atau delapan, lafaz <coughs> dia ajarkan kepada masing-masing, kepada mereka oleh Nabi SAW, dan diizinkannya. Diizinkan oleh Nabi SAW wasallam seperti yang dia hafalkan tadi. <Kristin>. Iskana Karena tak satu pun yang merubah hukumnya. Yang merubah makna yang disebutkan dalam setiap doa tasyahud tadi tak ada berubah dari hukum yaitu mentazim Allah Subhanahu wa taala wala'alla man ikhtalafat riwayatuhu waktalafa tasyahuduhu barangkali yang berbeda riwayatnya dan berbeda tashahudnya innama tawassa'u fihi faqalu ala ma mereka tawassa'u menganggap masalah ini lapang sehingga mereka mengatakan apa yang mereka hafalkan ma hadarahum apa yang mereka hadir waktu itu bacaannya wa ujiza lahum dan dibolehkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. ya? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya Abdullah bin Mas'ud baca doa tasyahud dibacanya. Dah dilihat oleh Nabi alaihi salatu wasalam maknanya tak berubah. Yang tujuannya mentakzim Allah Subhanahu wa taala kata Nabi. Ah, ulang lagi. Hafal juga itu betul dibolehkan. Ini karangan Abdullah bin Masud atau yang diterimanya dari Nabi? Atau bahasa beliau. Ini bid'ah hasanah atau sunnah? Kenapa? Bahkan bilang tak mungkin lagi. Nyata ini. Kamu bilang tak mungkin. Nyata ini. Hah. Ini kalau bilang tak mungkin, mungkin-mungkin. tidak pasti. Ini kan Nabi yang izinkan. Kan dia bilang tadi, yu'allimuna Rasulullah SAW, wa kafi baina kafaihi. Berarti Nabi dari Nabi atau dia karang sendiri? Dari Nabi. Cuman dia hafalkan seperti itu dari Nabi dan diizinkan oleh Nabi SAW. Bukan karangan yang tak ada izin. Kecuali pikiran. Barangkali kalau dia bawa ke Nabi, diizinkannya juga. Barangkali, kan itu kan? Nanti kalau kayak kayak kemungkinan, nanti masuk jawaban tadi. Paham tak? Saya ulang lagi berkata Musafir. tuan tuan tak bisa cepat pulang nampak. Nah, <laughs> bala Allah Nabi ajaza likul mereka minhum. Barangkali Nabi memberikan ijazah. Apa mana ijazah? Menyetujui, membolehkan. Makanya orang saudara pakai ijazah berarti tidak boleh menyampaikan ilmu sesuai spesialis. Eh, apa sesuai spesialisasinya? Misalnya bapak dapat ijazah kedokteran. berarti boleh buka praktek dokter saya dapat ijazah kehadisan boleh mengajarkan hadis berarti kalau ngajak tafsir tidak boleh ya ada pak ijazahnya iya Dari guru saya makasih alhamdulillah jadi mohon maaf apa tadi nabi SAW membolehkan bagi setiap mereka seperti yang dihafal di hafalnya. Jelas? Jadi bukan barangkali lagi, tapi nyata. Karena dia bilang Nabi mengajarkan kepada kami. Abdullah bin Abbas mengatakan Nabi mengajarkan kepada kami. Abdullah bin Umar mengatakan Nabi mengajarkan kepada kami. Abu Musa mengatakan Nabi mengajar kepada kami. Berarti kan dari mana diterimanya? Dari Nabi alaih salatu Wassalam. Cunwah yang dihafalnya dari Nabi ketika itu berbeda dengan dihafal yang lah yang lain yang jelas maknanya sama lapasnya berbeda jelas jadi bukan karena bukan karangan itu yang dihafalnya makanya masafir bilang yang diterima dengan hafalan lebih dijaga jangan sampai berubah makna nah ketika nabi melihat itu lalu mereka hafalkan dari setuju oleh nabi maka mereka, mereka riwayatkan jelas? Nah. Coba <coughs> apa? Ada hal-hal yang Nabi salah sahabat menghafalkan eh, menghafalnya Nabi tidak izinkan. Ya walaupun hanya satu kata. Misalnya hadis Bara bin Azib, doa menjelang doa menjelang tidur. Doa menjelang, "Aamantu bikitabikal ladzi anzalta, kitab anzal turun." wa nabiyyika allazi arsalta kalimat nabiyyika diganti oleh al-bara dengan wa rasulika wa rasulika kata nabi la wa nabiyyika berarti ini tidak diizinkan jadi kalau ada nanti yang membaca wa rasulika dengan alasan maknanya sama boleh dibaca kenapa nabi tak izinkan jelas bedanya Apalagi doa-doa karangan yang belum ada Ijazah, ijazah dari Nabi SAW. Jelas. Ada Ustaz Rabbana Atina dalam Al-Quran itu. Masa tidak boleh dibaca? Iya dalam Al-Quran betul. Tapi antum jadikan doa itu doa khusus untuk buka kunci. Kunci mobil yang tertutup. Boleh tak? Tapi mujarab untuk saya coba. Betul. Nah, orang dengan salawat dapat ilmu kebal bisa juga. Tahu tak antum? ya dibaca solawat lalu ke dapat apa ilmu ke Nak tahu itu, tidak pernah belajar ya saya belajarkan tahlilan bisa dia kebal tahu itu Nak tahu juga, cobalah <tuh> nah, nah, jadi bisa bacaan kalau digunakan tidak pada tempatnya bisa menjadi mantra mantra <tuh> mantra sihir bisa menjadi alat syaitan untuk menyesatkan. Tidak pernah dengar Pak ini. Ada seorang bamba, dia hafizah Quran. Hafizah Quran. 30 juz, bukan juz 30 Pak ini. Berarti kalau sudah hafizah 30, sering tidak dia baca Quran? Sering. Kalau orang sering baca Quran, bisa tidak kerasukan jin? Ya orang mengeluarkan jin dengan Al-Qur'an kan? Ini ndak, Mbak itu kerasukan? Kerasukan jin. Tahu ndak antum sebabnya? Hah? Apa sebabnya? <tuh> Jadi dipanggillah tukang rukia. Tukang rukia kan heran juga. Masa hafizah kerasukan jin. Kayaknya ini dibacakan Al-Qur'an, mulai penasaran dia ditanya, kan ada dialog kan? Dia bilang Kenapa kamu masuk? Pertama ditanya mbaknya dulu, ada ndak amal-amal khusus yang mbak kerjakan? Rasanya enggak ada. Coba-coba ingat-ingat. Oh ada rupanya. Rupanya mbak yainya, mbak mengajarkan setiap hari harus baca Ya Rahman 3000 kali. Kalau salah, ulang kembali. Salah hitung, ulang kembali. Kan menyulitkan sekali saya. Salah hitung harus ulang lagi. Akhirnya tanya ke jin, kenapa kau masuk ke tubuh orang ini? Dia bilang, dia manggil saya 3000 kali sehari. Rupanya jin nama Rahman. <laughs> jin bujang namanya Rahman yang manggil anak gadis. Nah itu, anak gadis. Dipanggil saya tiap hari, ya Rahman, ya Rahman. Padahal Rahman itu kan nama Allah SWT. Nah Zikir ya Allah yang maha pengasih cuman digunakan bukan pada tem tempatnya Suka tidak syaitan? Suka tidak syaitan? Ha? Walaupun antum salat Tapi tidak yang disajarkan Dan tidak disunahkan Syaitan suka Bikinlah misalnya Salat 40 Misalnya 40 hari tanpa Non-stop gitu Bisa? nah Misalnya ada yang bisa Kan sampai yang bilang Imam Abu Hanifah 40 tahun tidak batal wudhunya katanya. Antum dengar aja ada ketawa ya. Tidak <tuh> perlu ya. <tuh> diwasanatnya lagi. Jelas tidak ada sanatnya. Jadi 40 tahun tidak pakai wuduknya. orang-orang kalau sudah masuk ke bab-bab khurafat, gampang menerima. Ini kan konsumsi kita kan dong yang pengantar. Pengantar tidur tuh masalahnya. Itu yang saya sekarang masih penasaran. Ibu saya dulu bilang, telur burung garuda itu sebesar rumah. Nah, <Gyuk> itu. Ada tonton temukan? Hah? Semoga apa Itu cerita di kampung itu masyur tuh Tidur saya di tempat makna saya, itu juga ceritanya. Telur burung Gaudo bahasa kampungnya Garuda Gaudo kan, Dan, kan ama menyelam tidur itu juga telur burung Garuda sebesar rumah. Alun ah, ketemu-temu sampai sekarang. Ada tonton temu? Hmm. Allah musta'an. Awak waktu itu yakinnya luar biasa. Ya kan? Berharap bulat nanti dapat burung. Telur burung. Eh kalau sebesar rumah, makan orang sekampung dua bulan. Allah musta'an. Itu gua tidur. Jadi, eh, apa nampak nih? Bukan itu ya, Bapak Jadi kalau dibuat zikir-zikir yang dikarang, makanya ada yang bilang, amalkan ini saya tidak mempan serangan apapun. Betul, bisa. Tidak mempan serangan. Karena jin bermain di situ. Syaitan bermain. Untuk membuat kita sesat jalan. Wirid ini, wirid itu diamalkan pagi dan petang. Ada yang amalkan, betul. Nah, bagi yang yakin maka syaitan ikut membantu untuk merusak merusak keyakinan itu. Siapa tahu? Ya syaitan kan innahu huwa qabiluhu min Dia lihat kamu dari area yang kamu tidak ketahui. Kau muslimin muslimat. Qala afa tajusi ala ijazati ma wasabta? Apakah kamu punya bukti enggak? bahwa ini memang terjadi. Nabi membolehkan ini menghafal seperti ini, menghafal seperti ini, menghafal. Ada buktinya, ada padanannya, enggak? Atau hanya main kira-kira saja? Kalau naam saya katakan betul. Kalau huwa, apa buktinya? Insya Allah pekan depan. Iya, <tuh>. uh, biar penasaran. Buktinya pekan, pekan depan, Pak. Jangan kemana-mana, kemana insya Allah mohon maaf tadi semalam saya terlambat karena ada tamu pagi ini juga ada tamu ada acara sekarang dengan sedih Imam Syafi'i jadi kalau saya teruskan nanti ah panjang. ya panjang, panjang nanti nanti saya dicari-cari kemana orangnya ya. kalau saya harusnya kan tidak ada kajian ini, tapi sayang tidak ada kajian nah. karena apa pokoknya nantilah kita bicara Insya Allah pekan depan sebutkan juga sekarang Bocoran dikit ya Tentang ikhtilaf dalam masalah kiraat Masalah kira Kiraat Ada yang membaca kiraat seperti ini Kata Nabi, seperti itu juga Baca ini, seperti itu juga InsyaAllah Kita sebutkan Di InsyaAllah ta'ala Sabar ya Wallahu ta'ala alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa, wa subhanakallah bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta astagfirullah wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaulah baginda Nabi alaihissalatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu tetap tidak bisa diterima oleh semua semua orang. Inna Allah la yarfa'ul ilma intizaan yantazi'uh min qulubil ibad walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihi salatu wassalam tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti ber dakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak. Tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Ibadah. Sampai tidak tinggal satu orang pun ulama. Ittakhazannasu ru'usan Juhalan Ketika tidak seorang alim pun yang tinggal Akhirnya orang-orang mengambil Para pemuka-pemuka yang jahil